Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengaktifkan atau menonton YouTube di Voice, guys. Nah, di Voice Discord-nya maksudnya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian masuk ke server Discord dulu. Di sini Ko Tutorial udah masuk ke server Discord-nya Ko Team, dan di sini Ko Tutorial udah ajak teman-temannya Ko Tutorial untuk nonton bareng di Discord. Jadi, usahakan kalian udah masuk ke Voice ya dan ajak teman-teman kalian. Nah, di fitur baru Discord itu ada menyediakan fitur yang namanya Start an Activity. Di bagian sini, di bagian gambar rocker, kalian tinggal klik di bagian Start an Activity-nya. Nanti di sini ada banyak sekali aktivitas, tapi di sini Ko Tutorial mau fokus di bagian nonton YouTube. Di sini kalian bisa nobar YouTube bareng, dan uniknya di fitur ini kalian bisa suruh teman kalian untuk ganti filmnya. Nah, misalnya kalian lagi nonton YouTube tuh, terusan kalian ketiduran, kalian bisa suruh teman kalian untuk ganti saluran channel YouTube yang kalian tonton. Nah, sebagai contoh di sini langsung aja Ko Tutorial bakalan klik di bagian Watch Together di bagian YouTube. Nanti di tampilan sini, di layar display sini bakalan muncul YouTube seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bisa play video apapun yang ada di YouTube seperti YouTube pada umumnya. Dengan cara kalian di bagian atas ini, share or paste YouTube URL. Sini kalian ketikkan, guys. Misalnya, Ko Tutorial mau play lagu no copyright atau video no copyright. Biar nggak kena dolar kuning, guys. Nah, setelah kalian cari seperti YouTube pada umumnya, kalian tinggal cari video yang ingin kalian play. Sebagai contoh, di sini Ko Tutorial mau play lagu atau play video yang ini. Nah, udah deh. Nah, di sini kalian bisa gede kecilin layarnya dengan cara klik di bagian expand video ini untuk membuat layarnya full. Nah, untuk ngecilin lagi, kalian bisa dengan cara kalian klik di bagian sini, guys. Di bagian open playlist. Nah, ini kalian klik. Nanti bakalan kecil lagi seperti ini. Nah, kayak gini, guys. Dan selain itu, uniknya di fitur baru ini, kalian bisa suruh teman kalian untuk ganti-ganti. Misalnya, teman kalian ada yang request, "Eh, Ko Tutorial, aku request dong setelin film yang judulnya Toilet." Hah, Toilet? Kan kalian nggak tahu tulisannya. Yang dimaksud mungkin Twilight, tapi kalian nggak tahu tulisannya. Kalian bisa nyuruh teman kalian untuk ngetik di sini atau ngeplay video yang ada di sini. Tapi ada syaratnya, guys. Syaratnya yaitu kalian harus aktifin di bagian atas ini, di bagian your hosting ini kalian klik. Setelah itu kalian aktifin allow everyone to edit the playlist and update video stage. Nih kalian aktifin. Dan jangan lupa, guys, untuk ajak teman kalian nonton atau join di aktivitas kalian. Nah, kalau sudah ada tandanya kayak gini, gambarnya roket kayak gini, itu tandanya teman kalian sudah join. Dan di sini teman-temannya Ko Tutorial bisa ngeplay secara otomatis, guys. Bisa ngeplay sendiri, guys, tanpa Ko Tutorial harus edit-edit. Kalian bebas bisa play apa aja yang kalian mau asal nggak kena copyright. Nah, kalian bisa lihat di sini temennya Ko Tutorial itu ngeplay video yang kayak gini, guys. Ko Panda, videonya Ko Panda kayak gini, dan kalian tinggal gedein aja kayak gini tuh, gedein kayak gini, dan kalian nikmatin videonya, kalian tonton bareng teman-teman kalian. Kalian coba ganti lagi, guys, videonya, guys. Oke, kalian bisa lihat ya, mouse-nya Ko Tutorial di kiri sini. Ko Tutorial nggak ngapa-ngapain, bakalan terganti sendiri. Dan yang ganti itu bukan hantu yang, guys, ya, melainkan teman-teman Ko Tutorial yang berada di activity join Discord ini, guys. Oh ya, guys, misalnya kalian kepo, ini yang ngeplay siapa, bang? Aku pengen tahu ini yang ngeplay videoku siapa, atau yang ngeplay video ini siapa, cara taunya gimana? Nah, cara taunya kalian klik di bagian sini, kalian kecilin di bagian open playlist lagi. Nah, nanti di bagian bawah sini kalian scroll di bagian bawah, misalnya yang ke playing ini, yang tersetel ini atau yang terplay ini. Kalian lihat di bagian bawah sini ada tulisannya orang yang ngeplay. Ini yang ngeplay videonya Ko Panda ini si Extra, guys. Nah, ini namanya Extra, dia ngeplay videonya Ko Panda. Dan di video sebelumnya ada Aul Exia yang ngeplay videonya Ko Panda. Nah, dia ngeplay yang ini tadi, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara ngetahuinnya. Dan yang pertama tadi Ko Panda sendiri. Nah, kayak gitu, guys. Bang, kalau sudah selesai nonton gimana, bang? Cara keluarnya gimana? Cara keluarnya kalian tinggal klik di bagian live activity ini, guys. Kalian bisa klik live activity.
Dan misalnya kalian pengen join lagi, ya udah kalian tinggal join di bagian sini, di bagian join activity. Kalau nggak ada, kalian bisa klik di bagian voice-nya, kalian klik. Setelah itu kalian klik di bagian join activity seperti ini, guys. Dan tada, kalian sudah berhasil join, guys. Kayak gitu, guys, cara nonton bareng video YouTube di fitur terbaru Discord komputer atau PC, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you next video. Bye-bye.